Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus balik 3 hari setelah Lebaran, Stasiun Gubeng Surabaya menyiapkan tiket Go Show atau tiket tambahan untuk penumpang yang datang mendadak. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari Sabtu esok atau 5 hari setelah Lebaran. Jumlah penumpang pada arus balik hari ini meningkat 10% dibanding kemarin. Pihak stasiun Gubeng Surabaya menyiapkan puluhan lembar tiket Go Show atau beli langsung di tempat dan menambah beberapa gerbong lagi. Menurut Kepala Stasiun Gubeng, Sofwan, tiket Go Show disiapkan untuk seluruh kelas kereta api, mulai dari ekonomi hingga eksekutif. Tujuan didominasi oleh penumpang yang menuju Bandung, Jakarta, dan Malang. Tiketnya sementara tujuan Bandung ya, tujuan Bandung. Terus tujuan Jakarta masih ada, sisa kelas eksekutif aja, sekitar 10%-an. Tapi untuk ekonomi sudah habis? Kalau ekonomi sudah habis sampai tanggal H+10. Tiket Go Show sendiri memang dipersiapkan khusus arus baliknya? Ya.